Apa alasan sampean mengajarkan santri untuk manggil abuyah? Kami para alumni ingin mengetahui alasannya. Kula lestari cerita, kula diantara orang seta athar tubihi dan kula terpengaruh. Sebab dalam setiap kula berpancen dengan odik itu harus mempunyai orang-orang yang memberikan pengaruh di dalam odik. Pengaruh kalian toh situ Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, diantara lagi dua Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti telah Habib Ali Al-Jufri. Kula lambat mari cerita di antara sudut pandang ulama dek kesantren Abuya Sayyid Muhammad ni kan nganggap dek santren tapi anak. Jadi Abuya ni kan ngocak aki ngepak ongku ongki Abuya ngocak dek santren ibnun bunaya abnai anak ongku eka anak. Tadi rasa belas rasa ni serra anu belai semacam. Senu dua saya Said Ramadan Al-Buti kan itu ngangkep dak kesakap pinasan tren ben selain kan itu kocak tretan sing ngoden. Beliau tak kesokan Ica Salim Tio Mastara tak kesokan beli semacam tretan. Belus sepada. Tapi cara ngangkep pekak dentoh lain. Dan gula kemudian dulu dak ngadang dengan ngocak gula seneng bahasa abu ya. Yani sambian ngangkep apa, gula ngangkep anak. Belain sama cuma, ya ni makna nak itu lebih masuk. Lagi nikah alasan lah. Alasan aku lah tak, aku lah senang, aku lah ngajak dia senang. Abuya pada ben Said Muhammad bin Alawi. Kemudian beberapa hari kemudian, dan aku lah ntar ke pengajian, saya ngajak Abuya. Siapa yang ngajak Abuya? Jangan yang tak kenal. Wada, iya pas orang setuaan benaban mangucak benbaban mangucak abu ya, iya pas orang tak masuk akan. Abu ya, masya Allah. Siapa tuan ben gula mangucak abu? Ya Allah alam. Ya mana binga sekali to anak ben guru ben murid yang ke anak ben apa mungkin pakai tuan orang yang tidak kenal gula mangucak abu. Ya maksudnya tak teman ngantre, tak teman ngabula, tak teman nap, boleh semacam. Heran dia, ibu derma. Kalau lena, saya ngocak dia dengan ibu derma. Dan gula ngocak dia sambil menggoreng lain, gila biasa tak ada apa. Ngocak kacang tak ada apa, kurang tuaan.